menyerupai TV PSS kami, terdapat tetamu khas yang terbang jauh dari Labuan, iaitu Ranca TV. Untuk makluman semua penonton, sekarang ini sedang berlangsungnya lintas langsung dari Ranca TV. Jadi tanpa menengahkan masa, saya menyerahkan mikrofon ini kepada saudara Nasrul dan Puan Rabi. Baiklah, terima kasih saudari Yasmin. Untuk itu, saya ada beberapa soalan yang sebelum tu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasrullah bin Hanuddin, wartawan Ranca TV, yang mana secara langsungnya saya di sini di PWTC Kuala Lumpur. Dan sekarang saya bersama dengan beberapa tetamu di pameran TV PSS Negeri Selangor. Untuk itu saya bersama dengan Puan Robah, Puan Hafizah, Puan Siti dan juga Cik Muhaimin. Baiklah Puan, bagaimanakah TV PSS dapat melestarikan budaya membaca? Okey, terima kasih wartawan kita daripada SMK Ranca Ranca. Yeah. Okey, untuk TV PSS, kita buat promosi dan galakkan membaca melalui TV PSS. So TV PSS ni banyak membantu mempromosikan bacaan, mempromosikan galakkan membaca di kalangan murid-murid. Sama seperti di yang berlaku di PBKL ni sekarang. So kita tengah promosi PBKL sekarang supaya lebih ramai pelajar-pelajar bersama dengan ibu bapa datang sini supaya budaya membaca kita masih berterusan. So dia sebenarnya sebagai motivasi dan inspirasi. So TV PSS ni saya ucapkan sangat syabas dan terima kasih kepada negeri-negeri, JPN Negeri, PPD dan juga sekolah-sekolah, tim-tim TV PSS yang sangat berusaha untuk mempromosikan galakan membaca di kalangan pelajar-pelajar kita dan juga komuniti kita. Teruskan usaha anda. Terima kasih. Terima kasih Puan Robah. Baiklah, sebenarnya untuk Puan Hafizah, soalan yang sama juga, bagaimanakah TV PSS dapat melestarikan budaya membaca? Baik, sebelum tu terima kasih diucapkan dan selamat datang ke PBAKL 2023 kepada tim TV PSS SMK Ranca-Ranca, kru-kru dan juga gurunya. Okey, pandangan saya untuk TV PSS ni, dia dapat memberikan hebahan, iaitu hebahan segala program di peringkat sekolah, di peringkat daerah dan negeri, kepada semualah, kepada publik ataupun kepada semua yang terlibat dan juga kepada semua murid, guru dan semuanya lah. Dan seterusnya pelbagai aktiviti yang kita laksanakan tu, contohnya macam bicara buku, kita laksanakan juga lisensi dan sebagainya. Okay, dalam hal ini peranan TV PSS itu adalah ambil video dan juga sebarkan. Yeah. Jadi pada masa yang sama memberi galakan kepada semua murid untuk turut sama. Dan seterusnya adalah contohnya dalam penulisan skrip. Kalau nak buat program kena bersedia, betul? Yeah, betul. Okay, penulisan skrip mesti ada sumber. Sumbernya adalah bahan bacaan. At the same time dia akan menggalakkan pembacaan supaya kita punya penulisan skrip itu kontennya selaras ataupun sesuai, bersesuaian dengan tema yang kita pilih itulah. Okay. Baiklah, terima kasih Puan Fiza atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Bagaimana pula dengan Puan Siti? Adakah Puan Siti akan memberikan jawapan yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan. Buat penonton di luar sana, peranan TV PSS sekolah khusus untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan murid-murid di sekolah, kita melihat kepada peranan kru itu sendiri. Dan kru TV PSS itu merupakan duta sebenarnya. Yeah. Secara tidak langsung ia berfungsi sebagai duta, role model kepada rakan-rakan murid-murid di luar sana. Dan untuk menjadi kru TV PSS, terutamanya seorang wartawan seperti adik Nasrullah. Yeah. Sudah semestinya adik Nasrullah telah membuat homework study membaca dan di situ ada kaitannya bagaimana kita nak menggalakkan budaya membaca di kalangan murid-murid sekolah. Dan semua anak-anak cikgu di luar sana khususnya mesti semua tertarik nak menjadi kru TV kan. Jadi di situ orang kata budaya ilmu membaca itu terjadi. Okey, itu sahaja. Baiklah, terima kasih Puan Siti. Dan akhir sekali untuk Cik Muhaimin, ada beberapa patah perkataan yang boleh Cik Muhaimin berikan?
Saya nak sambung sikit je. Jadi TVPSS ni sebenarnya dari pelajar untuk pelajar. Jadi kalau kita lihat sekarang di PBBKL ni, pelajar-pelajar ni create, cari konten daripada pelajar sendiri untuk ditujukan kepada pelajar. Jadi ia kena dengan hasrat kita untuk melihat sampai apa yang ingin disampaikan oleh kru TVPSS. Terima kasih. Terima kasih Cik Mohaimin. Jadi secara umumnya lah kan, TVPSS bagi bagi seluruh sekolah dan seluruh Malaysia, di seluruh sekolah di Malaysia, TVPSS sangat memberikan manfaat kepada semua pelajar dan juga dapat mengasah bakat-bakat dan mencukil bakat kepada pelajar-pelajar yang terpendam bakatnya. Dan agak-agaknya sampai sini sajalah kita punya rancangan pada hari ini. Terima kasih Puan Cik dan juga Saudari Yasmin. Untuk itu, jumpa lagi di rancangan seterusnya. Ciao. Terima kasih kepada semua tetamu khas kami daripada Ranca TV. Semoga perjalanan anda ke sini dan semoga anda have fun di sini. Terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih. Terima kasih.